Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa di antara amanah yang mesti dijaga oleh umat manusia adalah amanah harta. Pemilik harta sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Milkut tam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini hanya menjadi milkul amanah, pemilik dan penerima amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang diingatkan oleh Allah bahwa usia kita selama berada di alam dunia ini adalah menjaga amanah Allah. Umur kita inilah yang menentukan sejauh mana kita bisa memakmurkan usia kita. Boleh jadi usia kita saat ini sudah 60 sampai 70 tahun, tetapi umur kita belum mencapai dengan usia kita saat ini. Boleh jadi umur kita baru 30 tahun, walaupun secara hitungan angka usia kita sudah 50 sampai 60 tahun. Artinya baru 30 tahun yang lalu kita bisa memakmurkan diri. Allah ingin memakmurkan salah satu dalam usia kita adalah kita makmur melalui harta yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta ini tentunya adalah bagian dari apa yang selama ini kita terima dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam surat At-Taubah ayat 18 yang saya bacakan tadi, di antara manusia yang senantiasa akan dibimbing oleh Allah, maka jagalah usia kita ini menjadi usia yang makmur. Di antaranya adalah man amana billah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman seakar kata dengan kata aman. Orang yang beriman secara bersih, orang yang memiliki akidah yang benar, maka dipastikan hatinya adalah memiliki ketenteraman, ada aman. Iman juga seakar kata dengan kata amanah. Banyak yang dititipkan oleh Allah kepada kita, di antaranya adalah amanah menjaga harta atau rizki yang dititipkan kepada kita. Yang kedua adalah wal yaumil akhir. Di antara orang-orang yang senantiasa dijaga petunjuknya, dibimbing oleh Allah dalam hidupnya adalah orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Orang yang beriman meyakini semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan di alam dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Maka man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, maka dilanjutkan wal yaumil akhir, karena semua amanah kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqamas shalah. Yang ketiga adalah usia kita ini juga dimakmurkan dengan perintah melaksanakan ibadah salat. Wa ataz zakat, dan juga diperintahkan agar kita menunaikan ibadah zakat. Salat dan zakat ini tidak kurang 32 ayat Allah mengulang di dalam Al-Qur'an. Betapa pentingnya menjaga amanah harta ini. Bahkan jumlah ayat salat dan ayat zakat yang banyak ya, tertulis di dalam Al-Quran ini mengingatkan bahwa pentingnya kita
memiliki keseimbangan hidup kita. Orang yang salat terjaga hablum minallahnya, orang yang zakat terjaga hablum minannasnya. Amanah ini begitu penting untuk kita pelihara. Kita kadang lupa atas amanah yang Allah titipkan kepada kita. Harta kita menjadi bagian yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pertanyaan harta, hisab harta ini nantinya di yaumil akhir, ini lebih berat dan lebih lama pertanggungjawabannya daripada hisab-hisab yang lain. Akan Allah tanya 3 kali terkait dengan yang disebut harta amanah yang dititipkan kepada kita. Allah akan bertanya, Allah akan menghisab dalam bentuk pertanyaan, dari mana rizki atau harta yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua, Allah akan hisab dengan pertanyaan, dengan cara apa kita mendapatkan rizki itu. Dan yang ketiga, akan dihisab dengan pertanyaan, dibelanjakan kemana atau diperuntukkan untuk apa harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amanah ini adalah kaitan dengan keimanan. Orang-orang yang beriman dipastikan jiwa dan hatinya ini di dalam tindak lanjut, di dalam segala macam aktivitasnya akan dipahami bahwa ada bagian amanah yang harus ditunaikan. Tidak semua rizki yang Allah titipkan kepada kita ini menjadi milik kita. Jangan pernah kita meyakini kelebihan harta yang diberikan oleh Allah kepada kita itu menandakan Allah memberikan rizki untuk kita mencari kelebihan dalam kebutuhan kita. Tetapi rizki yang Allah lebihkan kepada kita, pastinya cara Allah memberikan jalan untuk kita bisa memastikan ada 2,5% yang bukan milik kita. Keseimbangan hidup ini tentunya menjadi dasar pegangan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang menjaga sholatnya karena dia meyakini penghambaan diri yang sesungguhnya adalah melalui ibadah sholat. Orang-orang yang senantiasa selalu mensyukuri dari amanah Allah ini karena puncak penghambaan kesyukuran diri ini adalah dengan menunaikan ibadah sholat. Tidak mungkin orang-orang yang beriman ini kemudian dia tidak menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Maka salat kita, zakat kita, ibadah mahdhah kita, harta-harta kita ini yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang dermawan, Allah gambarkan bagaimana Allah menyediakan pintu-pintu surga yang sangat luas di akhirat nanti bagi orang-orang yang mengeluarkan hartanya, karena sesungguhnya ibadah zakat dan sedekah ini bukan Allah mengurangi daripada harta kita, tetapi Allah ingin meminta yang bukan hak kita dikeluarkan. Oleh karenanya banyak ayat yang mengingatkan kita bagaimana orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, yang tidak mengeluarkan sedekahnya, itu dipastikan akan membawa musibah bagi orang tersebut. Tetapi orang-orang yang menjaga amanah Allah dengan memberikan satu keyakinan atas keimanannya, ada 2,5% yang bukan miliknya kemudian disalurkan kepada yang berhak. Inilah gambaran bagaimana konsep keseimbangan hidup memberikan penjelasan bahwa amanah harta, amanah rizki yang dititipkan kepada orang-orang yang beriman guna menjaga daripada kebersihan hati. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak, kita ingin semua amanah Allah ini bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik, terutama amanah rizki yang selama ini kita sudah diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang cerdas bagaimana melihat konteks mengeluarkan yang bukan milik kita kemudian kita berikan kepada yang berhak. Banyak sekali saat ini di antara kita, keluarga kita, lingkungan kita, sebagian yang memang belum beruntung secara rizki, merekalah orang-orang yang akan menerima daripada rizki kita, daripada sedekah kita,
daripada zakat kita, maka umur kita ini akan menjadi lebih berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Usia kita boleh panjang, tetapi panjangnya usia ini harus diisi dengan kebaikan-kebaikan. Allah ingin semua amanah ini dijaga dengan baik, karena semua yang Allah berikan bisa jadi tidak semua Allah ingin memberikan untuk kita 100%, tetapi menguji sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atiullaha wa atiur rasul, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Qur'an juga menyinggung bagaimana kita menjaga diri kita, keluarga kita dari bahaya api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Di dalam hadis yang lain, ittaqun nara walau bisikkit tamar. Nabi mengingatkan, jauhilah yang namanya neraka walau dengan kebaikan satu biji korma. Karena penting di akhirat nanti, kehidupan manusia akan semua menghadap kepada pengadilan Allah, yang isinya adalah mempertanggungjawabkan semua amanah-amanah yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usia umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Nabi Muhammad menjelaskan, usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Usia yang barangkali kalau dibanding dengan usianya umat-umat selain umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Rasulullah ini adalah termasuk usia yang pendek. Tetapi kebaikan yang dilakukan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lebih besar yang Allah berikan pahalanya dibanding dengan umat-umat yang lain. Maka amanah harta ini sekali lagi adalah terkait dengan keimanan kita. Zakat itu yang paling mengetahui atau yang paling diketahui adalah pemilik harta. Saya tidak mungkin mengetahui harta Bapak Ibu kecuali Bapak Ibu sendiri. Maka keimanan orang yang tunduk kepada melaksanakan ibadah zakat ini adalah betul-betul diuji tentang keimanan. Dari lima rukun Islam yang saat ini kita kenal dan wajib kita lakukan atau kita laksanakan, satu-satunya ibadah zakat ini yang masih cukup terabaikan oleh umat Islam. Mari negeri ini kita berkahkan bukan hanya dengan salat, bukan hanya dengan puasa, bukan hanya dengan ibadah haji atau umrah, maka kita berkahkan juga dengan menegakkan syariat zakat. Karena syariat zakat ini Allah Subhanahu wa taala ingin membangun keseimbangan hidup di antara manusia. Bagaimana ketika bicara zakat, bagaimana ketika bicara sedekah, karena melahirkan tingkat empati dan simpati diri kita. Ketika saudara-saudara kita saat ini sedang dilanda wabah COVID-19, dengan adanya syariat zakat, dengan adanya syariah infak dan sedekah, menandakan bahwa pentingnya kita memakmurkan harta kita dengan kebaikan-kebaikan. Ini semua dalam rangka Allah ingin menyelamatkan hidup kita. Hidup kita tidak akan lama di dunia ini, karena dunia adalah tempat ujian. Dunia ini hanya adalah tempat sementara bagi umat manusia. Allah ingin mengingatkan dalam berbagai macam sisi kehidupan, sehingga kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Doa kita senantiasa mengharapkan dari hisab harta nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di hari akhir nanti, betul-betul selamat dan menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, dan semua insyaallah mudah-mudahan dengan keimanan kita yang benar, meyakini dari syariah ini, Allah Subhanahu wa taala menjaga semua dari harta kita yang menjadi amanah yang selama ini sudah diberikan dan dititipkan kepada kita semua. Kita ingin generasi ke depan, bukan hanya hari ini, tetapi kita ingin berkahkan negeri ini
dengan keberkahan daripada harta kita. Karena sesungguhnya yang menyelamatkan diri kita adalah keimanan kita. Yang menyelamatkan saudara kita adalah ibadah di mana kita menjalankan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang menjadi amanah dari Allah serta ketundukan daripada menjalankan syariah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak yang dijelaskan dan digambarkan di dalam Al-Qur'an orang-orang yang tidak selamat karena tidak memelihara harta amanah Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal ada yang namanya Qarun, orang yang diberikan berlimpah harta, orang yang paling Allah makmurkan dari sisi hartanya. Tetapi Qarun lupa, jauh dari Allah, bahkan usianya tidak akan menyelamatkan daripada rizki yang telah Allah limpahkan kepadanya, bahkan menjadi musibah. Qarun ini menjadi gambaran dan pelajaran penting bagi orang-orang yang beriman hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan dari apa yang kita yakini, keimanan kita, ibadah kita, semua yang kita jalankan, memang kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya pada akhirnya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, semua bisa kita pertanggungjawabkan dari amanah harta yang dititipkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, jauh dari fitnah harta, tetapi sebaliknya kita mendapatkan keberkahan dari rizki yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.